sini, mau beli di. Ha. Ya, satu lagi buat. Aduhnya. Saya dapat melawat pertama di pusat tenun pada pagi ini, melihat dari segi apa yang telah diterangkan oleh pengurus pusat tenun. Dari segi yang pertama, 60 orang adalah jasi baru anak pengoka di sini yang telah dilatih dan juga diberi untuk bagaimana untuk membuat tenun di tenun diraja. Satu, bagi saya satu usaha yang baik oleh pihak pengurusan tenun di bawah Perda ini dalam memberi satu peluang kepada anak tempatan untuk bagaimana belajar untuk mengusahakan tenun ini, dan juga ia dapat menambah pendapatan mereka sendiri. Macam mana saya punya beberapa perancangan kalau menang tenun ini kan, adakah akan bawa industri tenun ini ke pusat antarabangsa ke sana? Ini sebagai salah satu produk yang ada di sini, pastinya ia akan menjadi salah satu orang kata produk yang perlu saya bantu untuk ketengahkan di peringkat negara dan juga peringkat antarabangsa, bagi orang dapat mengenali sini ada pelbagai produk dan hasil daripada anak tempatan itu sendiri. Masih ada 3 hari lagi kan, dan 2 hari kempen. Dan kita difahamkan ada 8,000 pun di luar. Macam mana nak kempen untuk mereka balik? Okey, untuk tempoh 2 hari dan juga pengundi luar telah digerakkan. Perjumpaan semalam telah diadakan di Hotel Sri Manja Kuantan oleh jawatankuasa pengundi luar, diketuai oleh Datuk Mukris, ahli jawatankuasa UMNO bahagian, bersama rakan-rakan saya pengundi luar. Dah alhamdulillah mendapat sambutan yang baik dalam perjumpaan semalam, saya dimaklumkan. Dan pada malam ini akan satu lagi perjumpaan untuk pengundi Lembah Kelang dan juga Kuala Lumpur di Putrajaya yang saya dimaklumkan lah. Okay, semalam PM ada sendiri bagi sokongan. Saudara dia kata apa, semua sokong lah kepada calon BN. So boleh komen sikit pasal PM sendiri yang Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia apabila mengulas atau memberi sokongan kepada saya selaku calon Barisan Nasional, dan juga pastinya ia atas kerajaan Perikatan Nasional sudah menjadi untuk bersama untuk memastikan selaku kata wakil rakyat di Dun Cini ini untuk bersama membantu. Dan juga saya akan orang kata apabila diberi mandat, pastinya memudahkan saya apabila kerajaan pusat sendiri yang akan juga memberi perhatian di tempat di Dun Cini ini.
Pasal tadi, tadi kita pergi dekat yang buat mei tu. Okay, mungkin lah kalau kata dia beri mandat nanti, macam mana nak angkatkan usahawan-usahawan tempatan di sini supaya produk mereka boleh dipasarkan? Itu antara salah satu asrat saya. Lepas ini kita akan nak kumpulkan semua usahawan-usahawan yang yang berada di kawasan Dun Chini ini untuk sesi satu sesi perjumpaan ataupun dialog untuk bersama untuk memberi buah buah fikiran dan juga permasalahan yang ada pada usahawan-usahawan ini untuk saya ambil sebagai satu maklumat untuk saya bawa ke peringkat agensi ataupun kementerian yang boleh membantu mereka ini untuk meningkatkan lagi pendapatan yang telah diorang usahakan. Okay. 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 Terima kasih banyak.